Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and hi. Okay, sekarang saya berada di Kinta Riverfront Hotel di Ipoh. And saya nak cerita sedikit tentang low self-esteem. Okay, apa tanda-tanda dia, apa sign dia kepada seseorang yang mempunyai low self-esteem ini? Yang pertama adalah individu ini dia suka bercakap negatif tentang dirinya. Mereka suka memandang rendah kepada diri sendiri walaupun mereka mempunyai kelebihan ataupun mereka boleh melakukan sesuatu yang orang lain tak boleh lakukan, ya. Dan yang kedua, mereka suka mengkritik diri sendiri walaupun dalam keadaan kesalahan yang kecil-kecil. Okay, mereka selalu mengatakan mereka tak bagus. Mereka selalu mengatakan, ini bukan berfikir, selalu mengatakan. Okay? Dan mereka menidakkan kebolehan diri mereka. They have something in their own self, tetapi mereka katakan no, orang lain lagi bagus daripada diri mereka, dan itu akan menyebabkan pemikiran ini menjadi lemah, pemikiran ini menjadi tidak sempurna untuk diri mereka sendiri. So tuan-tuan dan puan-puan, itu antara sebab-sebabnya. Nanti saya akan ceritakan tentang apakah treatment, apakah caranya untuk kita menjadi lebih confident dalam hidup. Kita nak elakkan this low self-esteem. Jumpa lagi.